Baby bus. Truk es krim. Selamat datang. Halo, bisakah kamu membuat hidangan penutup ini untukku? Es krim di dalam mangkuk coklat. Pertama-tama, ayo pilih jenis coklat yang kamu suka. Coklat akan berubah menjadi sirup coklat yang lengket saat dipanaskan. Balon yang bulat ini cocok untuk menjadi cetakan mangkuk coklat. Kacang bisa membuat coklat menjadi lebih enak. Pelanggan pasti akan suka sekali dengan kacang yang renyah ini. Coklat sudah selesai. Bakar beberapa marshmallow dan letakkan di atas es krim. Pasti wah, marshmallow panggang baunya wangi sekali. Terakhir, ayo tambahkan beberapa topping yang enak. Coklat sudah siap. Pelanggan kita pasti sangat puas. Selamat datang. Halo, aku mau mencoba hidangan penutup ini. Terima kasih. Roti hot dog. Kamu dapat menimbang mak tepung. Gula. Mentega kotak. Tepung.
ditutup dengan plastik agar adonannya terfermentasi dengan lebih cepat. Adonannya akan lebih mengembang dan enak setelah didiam. Ambil sedikit adonan. Ayo kita panggang adonan rotinya. Taburi biji wijen yang wangi ke atasnya. Kombinasi daging dan sayuran yang pasti enak dan juga sehat. Setiap gigitannya akan terasa luar biasa. Wow, roti hotdog ini aromanya menggoda sekali. Hidangan penutup dengan porsi ekstra besar. Rumah roti jahe. Thank you.
sudah tidak sabar yang harus aku pesan penutupmu. Ayo kita mulai. Coba tantangan lain. Pencarian makanan. Kompetisi telah resmi dimulai. Untuk es yogurt ya. Permen rasa apel hijau. Gunakan spatula baja untuk menghancurkan bahan-bahan. Aduk-aduk terus yogurtnya hingga dingin dan membeku. Spatula. Pelanggan sangat menyukai es krim yang manis. Siap untuk membuat biskuit.
biskuit dan yogurt, perpaduan rasa yang sangat sedap. Buatlah marshmallow.
menjadi lebih lezat dengan dekorasi. Sudah tidak sabar ingin mencicipi hidangan penutupmu. Ayo kita mulai.